Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Pertemuan Syahrini dengan Tante Reno Barak jadi perhatian fans. Ini sosok Rosita. Pasangan suami istri, penyanyi Syahrini dan Reno Barak kembali menjadi perhatian. Inces kedatangan orang spesialnya, yaitu Rosita Barak. Rosita Barak merupakan kakak dari Rosano Barak, ayah dari Reno Barak, suami Syahrini. Pertemuan itu terekam dan terabadikan melalui rekaman video ponsel, kemudian dibagikan melalui Instagram Story Princess Syahrini. Dilansir dari banjarmasin.tribunnews.com, perlakuan Syahrini ke Rosita Barak jadi perhatian. Inces terlihat amat manja kepada saudara ayah mertuanya. Inces tak kuasa menahan kegirangannya hingga kepergok menari-nari gemulai di hadapan wanita paruh baya yang kerap disapa dengan sebutan Mamita tersebut. Bak tak ada jarak, jalinan hubungan antara Syahrini dan Rosita Barak seperti anak dan ibu kandung saja. Lantas, siapa sebenarnya sosok Rosita Barak tersebut dan bagaimana penampakannya? Berikut ini diperoleh dari fakta berdasarkan postingan Instagram akun Penspek Syahrerno yang memberikan penjelasan pada Jumat 10 September 2021. Dan inilah beberapa potret kedekatan Inces dengan Mamita atau Ibu Rosita Barak. Masya Allah, di slide terakhir bikin haru. Beliau adalah salah satu orang yang paling bahagia atas pernikahan Syahrerno. Perhatiin senyumnya Pak RB ke istri, indah banget. Wanita 71 tahun tersebut adalah istri dari Surya Paloh. Hasil pernikahannya memiliki anak bernama Ananda Surya Paloh. Rupanya Rosita Barak juga datang ke acara lamaran Syahrini dan Reno Barak dulu. Seperti apa kedekatan Inces dan tante dari Syahrini tersebut? Inti potret saat Rosita Barak datang ke kediaman Syahrini dan Reno Barak untuk kumpul silaturahmi dan makan-makan. 2020 lalu, Syahrini pernah memamerkan potret kedekatannya dengan keluarga besar sang suami. Hal tersebut terlihat saat Syahrini pergi berlibur bersama keluarga sang suami, seperti dilansir dari tribunmanado.com. Ia menghabiskan waktu liburan panjangnya bersama saudara kandung mertuanya, Rosita Barak, yang merupakan kakak dari ayah mertuanya Rosano Barak. Tampak Syahrini yang berada di atas kapal layar. Keduanya menikmati udara laut yang bebas. Sementara itu, Reno lebih memilih menikmati lautan dengan menaiki jet ski. Duduk cantik bersama sang tante yang rupanya ia beri panggilan sayang secara khusus. Syahrini memberikan julukan Mamita kepada Rosita Barak. Ia juga memperlihatkan kebersamaan dengan Reno dan Rosita Barak tersebut. Mereka tampak menunjukkan raut muka yang sangat bahagia. Tampak Syahrini menggapit lengan Rosita. Syahrini dan Reno tampak duduk di sisi Rosita Barak. Rupanya mereka menikmati liburan ke Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu. Pulau yang disebut-sebut milik Surya Paloh, suami dari Rosita Barak. Bincang-bincang apa ya sama Tante Rosita? Apakah mau nyariin mantu buat putra semata? Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.